wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dina Ulyasa Jelma. Nama saya Indah Pacarjana. Saya Niki Putri Pratama. Saya Amal Satam. Saya Afroja Wahyu. Saya Maria Salfahana Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan KSDP, Prodi PGSD, Offering I8, PP3. Asik-asik jos. Jadi di sini kita akan mempresentasikan tentang media yang akan kita buat. Di media ini kita akan membuktikan volume kubusan balok dengan menggunakan kubus satuan. Yeay. Halo, hari ini kita akan membahas mengenai volume. Apa itu volume? Volume adalah isi dari bahan ruang. Di sini kita akan membahas mengenai kubus. Apa itu kubus? Kubus adalah bahan ruang yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi. Selain itu, kubus juga memiliki 12 rusuk, 8 titik sudut, dan 6 sisi yang sama. Nah, di sini kita akan membuktikan volume dari kubus yang besar ini dengan menggunakan kubus satuan. Yang pertama caranya, kita memenuhi kubus yang besar ini menggunakan kubus satuan hingga penuh. Setelah penuh, kita dapat menghitungnya dengan menghitung dari dua kotak kubus satuan yang merupakan di sini tuh jadi panjang, terus lebarnya ini lebar 2 kubus satuan dan tingginya itu 2 kubus satuan. Jadi volumenya itu adalah 8 kubus satuan. Dapat disimpulkan kalau mencari kubus volume kubus kita dapat menggunakan rumus sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Halo, teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan pembuktian balok menggunakan kubus satuan. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu apa itu balok? Balok adalah suatu bangun ruang yang dibentuk oleh 3 persegi atau persegi panjang yang minimal salah satunya memiliki ukuran yang berbeda. Selain itu, balok juga memiliki 12 rusuk. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 8 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Cara pembuktiannya sama dengan bagaimana cara membuktikan kubus di yang sebelumnya, yaitu dengan memasukkan kubus satuan ke dalam balok satu per satu sampai penuh. Nah, selanjutnya kita akan coba membuktikan rumus dari bangun ruang balok. Di sini panjangnya terdiri dari 1, 2, 3 kubus satuan dan lebarnya terdiri dari 1, 2 kubus satuan dan tingginya terdiri dari 1, 2 kubus satuan. Jadi hasil dari rumus kali ini ada 12 kubus satuan. Jadi kesimpulannya bahwa rumus dari balok ini adalah panjang kali lebar kali tinggi yang menghasilkan 12 satuan.